Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Ari Wahyu di KJL. Oke, di video kali ini gue akan buatin tutorial buat teman-teman semua yang mungkin membutuhkan tutorial ini guys ya. Oke, yaitu tutorial cara untuk mencari sebuah video yang susah sekali ditemukan oleh teman-teman. Kita sudah browsing ke sana sini tapi tidak ditemukan sama sekali guys ya. Sangat kecewa sekali guys pokoknya guys. Nah, buat teman-teman semua simak terus video ini sampai selesai guys ya, agar teman-teman tahu caranya guys. Dan yang baru mampir dan baru menemukan channel saya, jangan lupa untuk bantu subscribe-nya dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channelnya Ari Wahyu di KJL. Oke, langsung saja kita lanjut ke dalam tutorialnya. Oke guys, jadi di sini saya menggunakan sebuah aplikasi UC Browser, UC Turbo ini guys ya. Teman-teman bisa dapatkan aplikasi ini di dalam Play Store ya. Nah, di sini kita langsung buka aja aplikasinya guys. Oke, jadi aplikasi ini sama aja guys ya. Sama aja kayak Google Play Store ya. Di sini ada pencariannya ya guys ya. Oke, di sini caranya yaitu cukup mudah guys. Di sini kita klik pencarian ini guys. Nah, di sini kita klik pencarian, di sini kita ketikkan gini guys. Nah, gini, ketikan gini proxy ya. Ini kita cari aja guys. Nah, setelah itu kita pilih yang kedua ini guys, proxy web aman. Nah, ini aman sekali guys. Di sini kita klik aja guys. Oke, di sini sudah terbuka ya. Nah, di sini kita scroll ke bawah, di sini ada alat pencarian lagi guys ya. Di sini enter and URL or a search gitu ya. Di sini kita klik aja. Jadi di sini teman-teman tinggal masukkan kata kunci yang biasa teman-teman gunakan untuk mencarinya guys. Ingat ya guys ya, sesuaikan kata kunci yang biasa teman-teman gunakan aja guys ya. Di sini saya contohkan film kartun. Nah, di sini contohnya film kartun ini, salah ini tulisannya film kartun. Nah, di sini misalkan film kartun itu entah kartun Upin Ipin atau Doraemon gitu guys ya. Terus di sini kita tinggal klik pergi gitu guys ya. Di sini cari share gitu guys ya. Kemungkinan besar akan ditemukan ya. Oke, ini hanya contoh guys ya. Nah, pokoknya di sini teman-teman tinggal sesuaikan kata kunci yang biasa teman-teman gunakan untuk menemukan atau mencari video tersebut ya. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih tutorial kali ini dari Ari Wahyu di KJL. Oke, salam tutorial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.